Selamat pagi dan salam sejahtera. Div-div kehormat, tuan-tuan, puan-puan serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Majlis Penutup Kejohanan Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu bangsa Johor dan Negaraku. Saya Lionel Jason Berrahman, pelajar tahun akhir, sarjana muda kejuruteraan elektrik selaku pengacara majlis rasmi anda pada pagi ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua, salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera dan salam hormat, majlis mengalu-alukan yang berbahagia, Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, Yang Berusaha Encik Azli bin Pudin, Pengarah Pusat Sukan Universiti, Saudara Muhammad Azrin Syafiq bin Azhan, Pengarah Program Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021, Ketua-ketua kontinjen, Pengurus Pasukan serta atlet-atlet UTHM. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan dan para penonton yang dihormati sekalian. Bersyukur kehadrat ilahi pada hari yang indah, penuh keceriaan ini, kita dapat bersua di Majlis Penutup Kejohanan Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dipersilakan Saudara Muhammad Ilham bin Mat Yajid untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka akhallakul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim. Innaka Rabbul Arshil Azim. Ya Allah, Engkau lah mempunyai segala kepujian. Engkau yang berhak menerima segala kepujian. Engkau yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan.
Allahumma ya Karim ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas majlis penutup sukan antara fakulti edisi Maya 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami. Dari berbuat taat kepadamu, kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video montaj penutup sukan antara fakulti edisi Maya 2021 yang telah berlangsung selama 1 sehingga 10 April. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now. Indah mutiara tidak terkata
bersinar berkilau di waktu malam. Tampilah Tuan, kami meminta, kata-kata pemanis kalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor University Tun Sri On Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutup Kejohanan Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukan UTHM. Terima kasih saudara pengacara majlis Yang Berusaha Encik Azli bin Pudin, Pengarah Sukan Universiti Tun Hussein On Malaysia, saudara Muhammad Azrin Syafiq bin Azan, Pengarah Program Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021, dan seluruh jawatankuasa pelaksana bagi Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021 yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya harap dan saya doakan saudara dan saudari sekalian sihat walafiat insyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada majlis penutup Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021 yang amat bermakna ini. Berada dalam norma baru, penganjuran pada kali ini berbeza tetapi menepati situasi yang sama-sama kita hadapi, iaitu untuk memerangi penularan COVID-19. Sekalung tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Pusat Sukan Universiti, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina selaku tuan rumah bagi penganjuran kali ini. Barisan Majlis Perwakilan Pelajar serta jawatankuasa yang terlibat sebagai nadi penggerak dan pelaksana kerana telah menjayakan penganjuran Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021. Terima kasih juga kepada Barisan Pengurusan Universiti yang sentiasa menyokong usaha-usaha untuk melakukan program pembangunan sukan pelajar. Penganjuran Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021 UTHM pada kali ini adalah sangat berbeza dengan tahun sebelum ini. Ini kerana tahun ini adalah merupakan kali pertama ia dijalankan secara maya. Tahniah. Di saat negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini, penganjuran Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021 ini yang bermula pada 1 April 2021 yang lalu tidak menghalang semangat kesukanan mahasiswa dalam menyerlahkan bakat masing-masing. Namun begitu, kejayaan pemenang-pemenang dan pelajar yang terlibat tetap kita raikan. Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021 ini mendapat sambutan menggalakkan di kalangan pelajar-pelajar dengan penyertaan daripada 9 fakulti di universiti ini. Hadirin dan hadirat sekalian, badan cergas, minda cerdas, semangat kesukanan perlu sentiasa disematkan dalam diri mahasiswa dalam usaha menjadikan mahasiswa UTHM ini bukan sekadar cemerlang dari sudut akademik, malah juga aktif bersukan. Penglibatan pelajar di dalam pelbagai aktiviti sukan dan kurikulum di universiti adalah sesuatu yang amat digalakkan ke arah melahirkan graduan yang berkualiti. Jadi penglibatan mereka dalam pelbagai aktiviti ini sememangnya akan meninggalkan 1001 kesan. Antaranya, membantu para pelajar dalam pembangunan karakter, sifat mahmudah dan nilai positif dalam diri individu. Sukan juga tidak dapat dipisahkan dengan aspek kesihatan fizikal dan mental menjadi lebih baik. Dalam bidang sukan juga, terzahirnya sifat positif seperti semangat berpasukan, berdaya saing, kompetitif, cemerlang dan sifat-sifat positif yang lain. Dan berbicara dalam konteks pelajar pula, sememangnya penglibatan pelajar ini memang terbukti mampu membentuk sifat individu yang lebih dinamik dan berketerampilan.
Menyedari akan kepentingan ini, maka pelbagai inisiatif aktiviti dan program sukan terus dibangunkan baik di peringkat universiti, kebangsaan maupun antarabangsa. UTHM juga banyak menghasilkan atlet-atlet sukan dengan pencapaian yang membanggakan. Saya ambil beberapa contoh. Antaranya adalah atlet silat, saudari Nur Adilah binti Muhammad Zamri dan saudara Muhammad Najmi bin Cik Arifin mewakili Pusat Sukan Tumpuan Malaysia. Manakala, putra Syed Hidayatullah bin Ramli mewakili UTHM telah dinobatkan sebagai pesilat terbaik Kejohanan Silat Antarabangsa pada tahun 2019. Selain itu, 6 atlet rowing telah menunjukkan kelasnya yang tersendiri dengan penyertaan dalam Sukan Universiti ASEAN 2018 di Naypyidaw, Myanmar. Dan tidak dilupakan juga atlet olahraga UTHM, Wylan Lan, memenangi pingat gangsa mewakili Majlis Sukan Universiti Malaysia ataupun MASUM dalam Sukan Institusi Pendidikan Malaysia ataupun SIPMA 2019 serta pelbagai lagi kejayaan-kejayaan atlet sukan UTHM. Saya berharap lebih ramai pelajar UTHM yang boleh merancakkan kecemerlangan universiti ini dalam arena sukan di peringkat yang tertinggi. Kita mahu membina keupayaan diri dalam kalangan pelajar melalui penganjuran program-program sukan yang dapat memberi manfaat dan kesan positif pada semua peringkat. Akhir kata, jaga diri dan patuhi SOP. Pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial anda. Bersama-sama kita memerangi wabak COVID-19. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan jutaan tahniah kepada para pemenang dari setiap acara yang dipertandingkan pada Sukan Antar Fakulti Edisi Maya 2021 ini. Semoga kemenangan ini menjadi perangsang dan motivasi kepada setiap pelajar untuk terus menggandakan usaha agar pembangunan sukan UTHM terus cemerlang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Penutupan Sukan Antar Fakulti Edisi Maya UTHM 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia atas ucapan dan penyempurnaan majlis sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan pengumuman pemenang Sukan Antara Fakulti Edisi Maya 2021 bagi semua acara. Bagi acara eSports Mobile Legend, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, FAS. Naib Johan dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma, PPD. Dan Johan bagi acara Mobile Legend dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, FKAB. Bagi acara eSports PUBG Mobile, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, FPTV. Naib Johan dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma, PPD. Dan Johan bagi acara PUBG Mobile dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, FKEE. Bagi acara eSports Dota 2, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, FKMP. Naib Johan dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, FKEE. Dan Johan bagi acara Dota 2 dimenangi oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan, FTK.
bagi acara bola sepak freestyle. Tempat ketiga dimenangi oleh FTK B. Naib Johan dimenangi oleh FTK A. Dan Johan bagi acara bola sepak freestyle dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma PPD. Bagi acara catur online, tempat ketiga dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma PPD. Naib Johan dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina FKAW. Dan Johan bagi acara catur online dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan FKMP. Bagi acara catur online, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan FPTP. Naib Johan dimenangi oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan FTK. Dan Johan bagi acara catur online dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina FKAW. Bagi acara silat seni solo kreatif, tempat ketiga dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma PPD. Naib Johan dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKEE. Dan Johan bagi acara silat seni solo kreatif dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina FKAW. Bagi acara olahraga Drill Challenge, tempat ketiga dimenangi oleh FKAW B. Naib Johan dimenangi oleh FKAW A. Dan Johan bagi acara olahraga Drill Challenge dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan FKMP. Bagi acara olahraga Drill Challenge, tempat ketiga dimenangi oleh FSKTM B. Naib Johan dimenangi oleh FSKTM A. Dan Johan bagi acara olahraga Drill Challenge dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma PPD. Bagi acara bola keranjang shoot, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKEE. Dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma PPD. Dan Johan bagi acara bola keranjang shoot dimenangi oleh Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan FPTP. Bagi acara bola keranjang shoot, Johan dimenangi oleh Fakulti Teknologi Kejuruteraan FTK. Bagi acara berbasikal, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan FPTP. Naib Johan dimenangi oleh Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV. Dan Johan bagi acara berbasikal dimenangi oleh Pusat Pengajian Diploma PPD. Bagi acara berbasikal, tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan FKMP. Naib Johan dimenangi oleh Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV. Dan Johan bagi acara berbasikal dimenangi oleh Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi FAST. Dan kini saat yang dinanti-nantikan telah tiba, iaitu pengumuman bagi pemenang keseluruhan kejohanan sukan antara fakulti edisi Maya tahun 2021. Tempat ketiga jatuh kepada Fakulti Teknologi Kejuruteraan FTK. Tempat kedua jatuh kepada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina FKAW. Dan juara keseluruhan kejohanan sukan antara fakulti edisi Maya bagi tahun 2021 jatuh kepada Pusat Pengajian Diploma PPD. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pemenang sebentar tadi.
Hadirin dan hadirat sekalian, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Maka berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid bin Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia kerana sudi hadir ke majlis pada pagi ini. Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu jemputan dan semua staf yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Bagi pihak majlis, saya ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran sepanjang majlis ini berlangsung. Sebagai menutup tirai majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Gemilang UTHM. Cekalkan hati, kuatkan iltizam. Semoga tercapai segala impian. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.